السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاكبات للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada baginda alam habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Tribuners yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip perjuangan yang keempat yaitu amar ma'ruf nahyil munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kata Allah, hendaklah kalian, hendaklah di antara kalian. Ada satu golongan umat ya dauna ilal khair yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah kepada perbuatan munkar. Dan sering ayat ini disebut dengan ayat amar ma'ruf Nahil Munkar. Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya amar ma'ruf Nahil Munkar itu hendaklah dilakukan oleh orang yang ahli. Karena di, di, di ayat ini ada kalimat minkum yang diartikan oleh para ulama sebagai sebagian dari kalian. Karena apa? Karena beramar ma'ruf, bernahil munkar, memerlukan kemampuan tersendiri. Betul bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Man ro'a minkum munkaron biadi. Disinilah pentingnya sebuah kekuasaan. Ternyata dalam beramar ma'ruf dan bernahil munkar Ada esensi yang paling penting yaitu esensi kekuasaan Artinya amar ma'ruf nahil munkar akan semakin mudah Kalau itu dilakukan oleh kekuasaan Tetapi sebaliknya beramar ma'ruf bernahil munkar akan menemui kesulitan tanpa adanya satu kekuasaan. Oleh karena itu, hal ini dielaborasi di kita di Indonesia dengan menyatukan antara umaro dengan ulama. Di mana ada ulama, di situ ada umaro. Di mana ada umaro, di situ ada ada ulama. Dan menurut Imam Al-Ghazali antara Umaro dengan ulama itu tahu amani, saling melengkapi. Oleh karena itu ketika ulama berdakwah, beramar ma'ruf, nah tentu nah munkarnya kita serahkan sepenuhnya kepada kekuasaan, kepada penguasa. Sebab yang dikehendaki oleh kita, hendaklah beramar ma'ruf dengan ma'ruf, hendaklah bernahil munkar juga dengan makruh dan esensi ayat ini yang terakhir, Wa ula muflihun, dan apabila mampu demikian, maka insya Allah akan mencapai derajat manusia yang berbahagia. Nah, berikutnya yang menjadi penting dari ayat ini adalah. Bagaimana antara kekuasaan dengan ulama itu menyatu sebagai sebuah kekuatan yang besar untuk menjaga kelangsungan umat. Di sisi lain kita harus beramal ma'ruf, di sisi lain kita juga harus bernahil munkar. Nah, kita padukan amar ma'ruf dengan nahil munkar itu menjadi satu kekuatan antara ulama dengan umaro, antara ulama dengan pemerintah. Dan insya Allah, kalau ini bisa bersama-sama bersatu padu, maka akan menghasilkan satu masyarakat muflihun, masyarakat yang berbahagia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.